بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم وقال نبينا سيدنا صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا كرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجنون وفير من المجنون كما تفير من الأسد أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال شافعنا سيدنا محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام النساء سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كرمة الله والإمام الشيخ الوزري وخليل الزوني selalu yang menjemput tadi khususnya tuan-tuan puan-puan muslim sebagai muslim yang terhormat Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang mahu pertama dan sesuai kita panjangkan ujian dan kesyukuran kita kepada Allah SWT dan pada malam ini kita dipertemukan dalam majlis ilmu majlis kuliah kitab firman haji yang tepat berkenaan dengan undang-undang perkodaan yang sepatutnya diadakan pada 16 Disember yang lalu. Tapi pada waktu itu saya diarahkan untuk menjadi peserta seminar pencegahan jenayah syariah peringkat kebangsaan yang diadakan di Institut Dasar Islam Malaysia di Bangi, dan saya sampai di pukul sudah pukul 8 malam, jadi memang tak boleh nak buat apalah. Jadi saya segera menghubungi Ustaz Al-Ghazali sebagai pengurusi surah memaklumkan ketidakhadiran dan mohon diajarkan tarikh ke malam ini kerana malam ini Isnin yang kelima pada bulan Disember ini. Dan biasanya memang tak ada apa-apa program lah di surah kita, di masjid kita, di mana-mana pun sebenarnya 25 ini tak ada apa-apa. Jadi saya cadangkan tarikh tersebut dan Alhamdulillah pihak Ustaz Al-Ghazali dan malam ini saya kita bertemu di rumah Allah ini untuk menyambung pengajian kitab kita, kitab Firman Haji jilid yang keempat berkenaan undang kekeluargaan, membicarakan bab masih lagi dalam bab yang pertama iaitu nikah dan perkara yang berkaitan dengannya.
InsyaAllah kita akan pergi kepada buku surat 15 perkara 5.0. Itu yang akhir sekali dalam pakai pertama ini. Dan insyaAllah kita akan meringkaskannya seberapa yang boleh kerana mengambil kira hajat pihak yang menjemput tadi. Ya, dia kata lepas isyak, kita tak maulah sampai pukul 9 baru selesai isyak di mungkin pihak tuan rumah. Keluarga tuan rumah di rumah akan menunggu. Jadi kita akan cuba habiskan kuliah kita ini ya pada waktu isyak, iaitu pada pukul 8.30 malam insyaAllah. Walaupun kuliah ini dirakamkan dan akan dimuatkan dalam YouTube nanti insyaAllah, ya, kita akan cuba merekaskan seberapa yang mungkin. Ini buku surat 15 perkara 5.0 hukum nikah menurut syarak yang ditulis oleh pengarang-pengarang kitab ini, tiga ulama besar dari Syria, iaitu Syekh Dr. Mustafa Al-Qin, Dr. Mustafa Al-Buwa dan Syekh Ali As-Sabani hafizahumullah ta'ala. Nikah mempunyai pelbagai hukum berdasarkan keadaan seseorang seperti berikut. Pertama, 5.1 sunat berkahwin. Sunat berkahwin bagi seseorang yang memiliki keinginan di samping memiliki perbelanjaan dan nafkah, iaitu mas kahwin dan sara hidup dirinya sendiri serta pasangannya. Dalam masa yang sama, dia tidak khawatir dirinya akan terjerumus dalam maksiat sekiranya tidak berkahwin. Jadi, ya, hukum asal nikah ni ada 5. Ya. Jadi hukum asalnya ada adalah harus, ya, yang disepakati oleh ulama-ulama fiqh, al-aslu fi asya' al-ibah. Ya, asal-asal satu perkara tu hukumnya harus makan, harus minum, harus tidur, harus bekerja, harus semua harus. Melainkan setelah adanya dalil yang mewajibkan ataupun memandukan, ini sunat, atau memakruhkan atau mengharamkan, barulah hukumnya berubah. Kalau tak ada apa-apa, maka hukumnya harus. Jadi tadi lah, kita salam-salam, berselawat dari itu, hukumnya harus. Nah, ya, sebab tidak ada nas yang mewajibkan atau memandukan atau memakruhkan atau mengharamkan. Malah Nabi kata, man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengajurkan satu kebaikan, bagi dia pahala kebaikan itu, dan orang-orang yang melakukan kebaikan itu, yang menuruti kebaikan itu pun mendapat pahala yang sama sampailah hari kiamat. Daripada orang yang mula buat amalan ni sampai pada kita esok, pada anak itu kita, sampailah esok ke manusia mukmin yang akhir, ya, dia dalam alam dunia, semua akan dapat pahala yang sama. Jadi asal-asal ni kan harus, tapi ada ketika ni jadi sunat. Bila tu? Bila seseorang itu dia ada kemampuan, dia ada pekerjaan, dah bekerja, tak kira lah kerajaan ke swasta ke sendiri, dunia ke sendiri ke motor getah ke, dia ada kerja. Yang kita kerja pula, orang yang motor getah tu tak kerja, apa kerja dia? Ada kerja dia. Kerja dia ialah penuhi getah. Kerja dia ialah pekebun kecil, pekebun sawit. Kerja dia, buat di bekerja kampung contohnya, kan, tanam umbi, tanam pisang, tanam serai, kan. Sebab anak-anak muda kita tak nak kerja-kerja macam ni, sebab kan, orang kata tak ada kerja. Apa kerja? Kerja kampung. Kerja kampung, kerja juga, asalkan kerja itu memberi, mendatangkan pendapatan yang merupakan rezeki untuk diri dia, itulah pekerjaan dia. Kalau dia bekerja tu, contohnya sebulan dia dapat pendapatan RM2,000 sebulan. Contohnya, dia menternak ayam. Contoh di kampung, dia dah ada MOU dengan Pak Mat. Pak Mat ambil ayam kat dia. Contoh. Dia ternak ayam. Sebulan dia dapat pendapatan, Pak Mat akan bayar kepada dia kerana ambil ayam daripada dia. Katalah sebulan akan dapat RM2,000. RM2,000 bersih. Tolak-tolak RM2,000 bersih. Itu